fire gets to Bam. Radiant's up. All right, Dire's turn. Treant Protector. Ten seconds. 5 seconds. 4, 3, you get it. Ya, yeah, let's go. Game kedua, Spawn, Now and Down. Best of 3 Lunar New Year. Udah kalah ini. Tiba-tiba jadi strong begini, Down. Perasaan kemarin dibantai ya sama Spawn. Sekarang malah kalah, Spawn. Rubik first pick, Trayan juga di first pick sama Down, DP Furion ban, Lina Marcy juga langsung diban. Apa baru dikas? Sebenernya sih gue mager tadi ngekas, ngelihat namanya Down Gaming, aduh ini tim sih calon-calon match fixing lagi dah. Menang tau-taunya. Kayaknya emang tim-tim sus kayak gini mereka group stage-nya tuh dibuat match fixing. Group stage dibuat match fixing terus pas playoff ya udah. Ya langsung strong, ya playoff kan dapet duit anjir, juara top 3-nya. Radiant knows just who to pick here, but... Ya, Clockwork langsung di-pick juga sama Spawn. Spawn. Mirana tuh ben gak diambil sama Spawn. Bisa langsung Mirana first pick si Trapinz. Next pick-nya buat Down Gaming. Ngambil hero apaan. Ya, best of 3 juga. Kali bisa ngalahin Spawn. Kali bisa ngalahin. Next pick-nya buat Down. Trayan nama apaan? Ya kayak sih kemarin Spawn odds-nya kecil dia pas lawan Down yang Down-nya hancur banget. Kayaknya kemarin odds-nya gede di Down sih tuh pas Spawn ngebantai Down. Makanya dibantai begitu Down Gaming. Sekarang mungkin odds-nya ke Down Gaming. Gede ke Spawn mungkin sekarang. Gara-gara kemarin ngalahin Down. Ya, second pick-nya buat Down Gaming ngambil apaan? Ya, tapi sih udah mode serius nih musuhnya. Gak gampang kayak kemarin. Kemarin sih berasa lawan Herald anjir. Warpling juga langsung di-pick sama Down. AA di-ban langsung. Ya, Spawn ada 3 turnamen. Ini DPC, BTS. BTS besok juga main kalau nggak salah mereka. DPC besok juga main dah kalau nggak salah juga. Oh nggak, BTS masih tanggal 9. Besok yang DPC yang main kalau nggak salah, Spawn. Hari ini kan China semua. Nggak ding, nggak ada malahan. Nggak ada game. Oh besok yang China. China besok Spawn main tanggal 8. Ya lusa. Baru main lawan Xerxia. AG main kapan lagi anjir? AG lama banget. Tanggal 10 baru ketemu tim Miju. Polaris ketemu Spawn. Anti match ban, PL ban, ban-banin hero counter Morphling. Pak juga langsung di ban sama Spawn. Battle Rider Daya juga masih ada kalau mau diambil Dai apa Primal Beast. Udah game kedua ya, game kedua. 10 seconds left. Game kedua. Game kesatunya dibantai Spawn. Nonton juga sih gue tadi. Pengen ngeliat Down Gamingnya ngetrow apa kagak, ternyata enggak. Abang-abangan yang main. Udah player abang-abangan yang main. Serius, mereka sekarang di playoff. Ya lower bracket juga kalah ya, cabut dari turnamen. Playoff top 3 dapat duit soalnya. Kalau nge-throw duitnya dikit. 20k. Juara ininya di mana pembagiannya? Pembagiannya kagak ada anjir.
Fire's turn to pick. Radiant's up. Elder Titan juga sudah nyambil sama spawn. Apa nih offlane? Mid. Ya biasanya sih dipakai buat kayak counter TB, Mipo. Pakai Aghanim gitu. Ya armor musuh Agi jadi 0 juga, ya morphing juga Agi gede juga. Cuman bukan yang biasanya di pick juga buat counter. Kayaknya nyoba-nyoba hero mungkin spawn. Elder Titan. Baru pertama kali kayaknya di pick juga sama spawn. Mereka biasanya kayak ya standar kayak Rubik, Mirana, Traffins, Dalul, Tiny, Tuskar, Diabet, Primal, Jikroy kalau nggak Morphling ya Draw, Monkey. Tiba-tiba Elder Titan nongol. Ya Red juga biasanya dikasih kayak Beastmaster, Furion, Lycan, semacam ya. Elder Titan. Ya ini BO3. Base of 3. Ya ET Core yang pasti buat spawn. Clockwork Rubik ya udah pasti pos support. Entah yang main siapa, Daya, Red apa Joki Roy. Elder Titan. Sebentar next pick-nya buat Dawn. Morphling udah diambil juga core-nya. Trian 5, pos 4, offlane. Nah, IT-nya juga belum jelas ditaruh di mana. Tuskar dulu yang diambil sama down. Ya, fleksibel, bisa mid, bisa pos 4. Bisa offline juga. Mau ditaruh offline. Next pick-nya lagi buat down. Mid Tuskar apa pos 4 Tuskar? Kalau pos 4 Tuskar mungkin ngambil range offlaner, Furion udah di ban, DP ban. Patus Karmit aja tapi hero Daya belum kelihatan juga. Apa ET mid si Daya? Kemarin juga sempat main Phoenix mid juga si Daya sama Rubik mid. Luna jarang dipick ya, Luna udah jarang. Ya range carry masih lebih bagus draw sama sniper sekarang. Kalah populer. Ya overall juga cepetan sniper sama draw sih buat sekarang. Dan Lesrak pilihannya buat down. Bisa lesrak mid, bisa lesrak 3, Tuskar 4. Terus ngambil last pick mid. Ada push tower buat down. Sementara spawn harus ngambil hero aura, mungkin pipe terutama buat lawan lesrak. Gak ada pipe. Pusing sendiri lawan lesrak bloodstone. Pakai kalau mid. Next picknya buat spawn. Heronya siapa? Daya, Dalul, Jikroy, Red. Udah kelihatan lagi core-nya satu, Lesrak. Dan Batrider buat Mang Dai keluar. Ya berarti siapa nih? Red? Apa Jikroy main Elder Titan? Bat sih udah pasti buat Daya. Mang Dai, Batrider. Sisa last pick buat spawn, last pick buat down juga. 10 seconds left. Well, 8. Last pick-nya diambil sama spawn. Ya Jikroy bisa ngelihat match up ya, lawan siapa, lawan Lesrak, apa lawan last pick offlane. Next bannya buat down, mungkin ban hero safe lane dah. Monkey King, ya salah satu yang sering di pick juga sama Jikroy. Monkey, Draw, SF, Slug juga sama. Tapi Slug udah ada Lesrak juga, PL ban. Ya mau ngambil hero ilusi kayak buat Jikroy, PL tapi udah di ban. Naga palingan kalau nggak di ban bakal diambil, cuman lawan Lesrak sih. Kalau PD sih kayak nggak masalah. Mungkin buat ban ya ada ini juga dispel buat lawan Lasso. LC-nya. Sniper juga langsung di ban sama down. Ya lawan Nesak juga paling enak main range carry. Cuman ya ada Morphling, ada Tuskar juga. Dan last ban buat spawn hero offlane. 10 seconds. Sama nah, offline carry buat masing-masing tim. Down butuh offline, spawn buat butuh carry. Down gaming. Radiant's turn to pick. Dan Visage juga langsung di ban Pisek. Ya last pick buat down hero offline harusnya. Jika dapat last pick, untungnya bisa dapetin match up enak seconds. Mungkin
ngeliat hero offlane musuh apaan. Leshrap. 5 seconds. Dire's turn to pick. Dan Dawnbreaker pilihannya buat Dawn Gaming. Ursa masih ada, enggak jelek juga lawan Dawn di laning phase. Bisa main early game. Monkey King udah di ban, Slug ada Lesrak. Monkey King ban, Slug udah ada Lesrak, Life Stealer juga enggak jelek sebenarnya. Udah main jalan di pick juga sekarang. 5 seconds. Last pick buat spawn hero Jekroy, apa ngambil range carry aja? Masa ada Tuskar Dawnbreaker sih, itu landingnya strong juga anjir. Kena shard, snowball, pusing si Jekroy ngambil hero ini. Dan Doranger tetap diambil juga anjir. Doranger landing sih main susah sih itu, Travin's Clockwork. Begitu Tuskar level 3 di snowball, kena ice shard, kena starbreaker, mokat si Jekroy. Rubik udah pasti di atas sama Elder Titan. Red main Elder Titan. Nice buat ngeharas Morphling di early game, pakai damage dari Asal Spirit nih. Asal Spirit dapetin damage tambahan, getok Morphling. Sakit abis. Ya cuma pertama kali juga ini spawn ngepick Elder Titan. Elder Titan. Ya ada komboan nama ini, Clockwork Power Cox, terus dilempar Asal Spirit Echo Stomp. Earth Splitter sama juga kayak Battle Elder Lasso. Kombonya sih ada. Cuman bukan tipikal macam yang kayak enggak bikin aura ada red. Gue enggak tahu juga nih mau bikin apaan build-nya. Tetap aura apa ada item lain? Biasanya sih kayak kemarin ya zaman tahun lalu pas masih dipikin si Zai kan sempat main Elder Titan offline juga sama Sep. Biasanya langsung pada apa waktu itu drums Aghanim kalau enggak salah langsung pada beli Elder Titan nih. Mungkin mau bikin aura, mungkin bisa jadi si Red Elder Titan. Kan udah build baru lagi. Nggak pernah di-pick anjir, di region 9 juga kayaknya jarang banget. Paling itu buat counter kayak Mipo tahu apa. Elder Titan. Let's go game kedua, best of 3 series antara spawn lawan Dawn. Dawn udah menang 1 game. Menang mudah juga di game pertama lawan spawn tadi. Game kedua, mungkin spawn bisa bikin imbang, bikin game ketiga. Radiant ada Dawn Gaming, MS, Trean 5, Morphling. Ini Morphlingnya sama yang kemarin unrank. Oh iya sama ini, yang kemarin main Huskar dibully. 34 levelnya. Akun semob ini sih. Win rate 88% Mipo. Sisa yang lain gak ada angkanya juga satu doang. Ya offline Dawnbreaker, Lesrak mid sama Tuskar 4, Dire ada spawn, Red main AT pos 3, Dalul Rubik, bad mid daya, Jekroy draw carry sama Travins main support Clockwork. Trend Protector. Iya. Oh ya kemarin Bolt menang apa kalah? Gua nggak nonton anjir. Tim Bolt. Iya Allah kalah. Dibantai game kedua. Kalah juga game ketiga. Ada WRWIH padahal. Medusa Lesrak ini 2929. Waduh bisa open qual nih Tim Bolt. Gimana WIH? Ya udah dapet first blood aja, Travins udah mati. Siapa yang dapat kill? EX, Lesrak Meat yang lagi dapat kill. Lesrak Meat nih dapat kill. Ya overall sih gak begitu berat-berat amat buat daya, lempar sticky napalm, harasin Lesraknya. Yang penting dapat ya travel early, coba rotasi. Soalnya musuh main ngeri juga. Ada ya Dawnbreaker bisa cari pick-upan, Trean mati juga di bawah. Diapain aja Trean? Dia pikir damage Elder Titan kecil anjir, sakit itu Elder Titan. Asal spiritnya on sih jangan dideketin. Getokannya sakit anjir. Kalau udah telekinesis sudah diharas lagi bentar.
Pingnya gede kan China anjir. Server China namanya juga. Tourney China, server China. Main BTS server saya ya. Nah, di pulang semua dalul. Coba direcokin juga meteran. Red udah kena haras lagi dari Morpling. Morpling. Morpling akun semua. Nah, ini yang tadi gua omongin kena shard, Starbreaker, goodbye. Gak enak abis posisinya down, draw lawan Dawnbreaker sama Tuskar. Kena shard Tuskar ya udah pasti modar. Si Jikroy, Travin juga gak ada stun juga. Jadi masalah, gak ada escape mechanism. Ya ini kacau juga sih emang, masanya Dawn Gaming juga tim DPC sih. Sampai match fixing gitu gak kena ban sih, GG. Perpekward, jadinya perpekward juga udah kena mafia juga nyer. Dipegang sama mafia juga jangan-jangan. Ya midlane, mesra, masih unggul di lasit 16-3, daya cuma 8-2. Overall juga gak begitu bagus, di atas udah feeding aja si Jikroy. Sementara di bawah, hampir mati lagi Trean. Satu hit dari red cukup, tapi gak dapet range vision, asal spiritnya masih 12 detik. Ya gak kekejar, udah ada boots juga Trean. Fast boot dulu, Bracers. Ya kayaknya gak kemek dia. Kalau kemek paling bikin Arcane boots buat Griffs. Ya, mungkin standar bikin Aghanim mungkin early game. Pada item build lain. Mau bikin ini, Meteor Hammer. Combo sama Echo Storm. Assassin Spirit, Echo Storm, Meteor Hammer. Di atas juga main aman sih Jikroy, Travins gak bisa nge-pull kayaknya. Oh udah respawn lagi. Nah bisa di-pull mungkin sama Travins, creep wave, main ke-push. Jikroy gak begitu enak positioningnya. Enak buat draw farming di sini. Ya diincer lagi tag team. Snowball yang keluar, gak keluar. Udah kena gas duluan, gak ada mana juga gantian sih Jikroy sama Travins. Coba haras baik tapi double habis, Dawnbreaker sama Tuskar. Dua red band, ya, shard for staff hurricane pack. Standard nah itemnya sekarang. Ini yang jadi masalah juga gak begitu banyak stun sih dari spawn. Gak ada AOE crowd controlnya dari spawn. Ya paling Rubik telekinesis sama hookshot udah. Ya lasso. Oh red. Lumayan ya sekarat, untungnya gak ada natural scratch. Leech seed sama armor dinaikin sama Trean ya. Tumben-tumben gak naikin skill 1, biasanya pada naikin skill 1. Sementara tuh sekarang mati di atas, dibunuh sama Jikroy. Kena gas. Oh dia nyoba main agresif lagi. Kagak ada mana si Son Goku mau main agresif, lesak TV balik. Daya udah beli infusion and drops juga, coba dapetin level 6. Mungkin ntar bisa coba dibantuin rotasi ganking Lesrak, Dalul coba nge-stuck juga. Oh ketularan Jokem juga nih Dalul. Jokem rajin banget nge-stuck dia tiap main di AG. Udah mau detik 50, jalan ke triangle. Nah bisa dikasih buat si Jikroy atau enggak daya, oke Firefly. Travis langsung nge-pull juga. Gak ada snowball lagi, gak sempet gas Jikroy kali ini. Sempet begitu spell keluar tapi Travis kayak gak bakal selamat Jikroy. Oh, nggak ada mana. Ya nggak ada mana. Untungnya buat Son Goku pakai Starbreaker. Kalau ada mungkin bakal modar si Jikroy. Soaringnya belum jadi di Dawnbreaker. Ya gas harus dinaikin early. Buat ngebreak kombonya juga dari itu sekarang sama Dawnbreaker. Red, oh Aghanim. Ya masih sama kayak kemarin. Aghanim langsung buat red. Sementara Dalu kayak bakal mati, ada telekinesis, untungnya. Ya, kurir tapi hilang red. Ya, standar kayak yang dulu-dulu. Fast boot Aghanim buat red. Echo Saber mungkin bisa jadi ntar. Echo Saber. Ya, Aghanim bakal ngasih spell immunity 2 detik per hero musuh.
Jadi kalau kena 5 hero 5 hero kena Asa Spirit terus Asa Spiritnya balik ke red bakal dapat 10 detik BKB. Makanya next counter buat lawan Mipo. Getokannya juga sakit, Mipo juga dihitung hero. Oh. Asa Spirit belum dinaikin kostumnya. Kostum. Dahak the next Justice Jaki. Kenapa sih Dahak? Gua enggak tahu juga. Oh, di atas juga sama. Clockwork berhasil di-kill sama sama Dokres. Terus sekarang dapat kill lagi, terus susah dapat kill di atas sini. Oh, G-Croy mungkin bakal diincar juga. Snowball keluar, gas gak sempat kena stun duluan. Starbreaker-nya connect, tapi ada Betra dari Mamang Daya juga ngebiak ke G-Croy di sini. Mungkin keburu sebelum G-Croy mati. G-Croy bakal mati duluan, tapi mungkin Daya bisa dapetin lasonya. Ya dapat lasonya, harusnya gak perlu pakai laso kayak ini sih. Oh, tapi pake ya, takut kabur pake ulti. Ya, dapat counter kill tapi G-Croy harus mati lagi. Udah dua kali mati si G-Croy. Udah nyumbang dead paling banyak di atas. 3 mati juga di Trapins, 5 kill di atas semua. Oh, dia di kick. Oh, gua gak tahu, belum baca Reddit lagi gua. Kok sedih anjir, udah lolos ke maju kan Hellraiser posisi 3. Ya, ya sedih sih buat Dahaknya. Hellraiser juga kena penalti kan dia kalau nggak salah. Ganti player sebelum Major mulai. Ya belum tentu dapat poin juga sih Hellraiser. Saingannya strong semua. Cuman ya sedih anjir Dahak. Dahak. Oh, Starbreaker ulti keluar, Dawnbreaker. Starbreaker juga Travis bakal tewas. Getok langsung sama Dawnbreaker. Ganti Pitun. Ganti Peter anjir. Ya emang yang carry sih Hellraiser si Kiyotaka sih, mid laner-nya jago. Depress kit. Cuman enggak sampai di-kick sebelum Major juga anjir. Udah kayak II aja. Nge-kick Gunnar waktu itu. Daya masih aman, lagi makanin stakan. The Travins juga hookshot belum ready. Ya Allah, stakannya dimakanin semua. Coba di back ada red. Enggak ya lama itu ultinya. Tapi minimal stakan aman dan mungkin bisa dapetin Trean di sini. Ya, Daya juga bakal join, beresin ini stakan langsung dah daripada diembat sama Lesnack ya tadi. Triangle Ancient Snack. Ya, travel udah beres. G-Croy masih stay di atas, ada gas. Di back langsung untungnya enggak ada Tuskar, aman si G-Croy. Back balik ke base. Empat sembilan menit. Ya, Blossom next buat Lesnack. Ya, Blossom beres sih repot nih soalnya. Oh, Travins ketangkep di atas. Starbreaker connect dan damage cukup Travins. Soalnya red nggak bikin pipe dia, bikinnya Aghanim. Jadi udah pasti repot begitu Lesnack punya Bloodstone. Gak ada pipe, BKB paling cuma Daya doang yang kayaknya bakal langsung beli. Oh, Morphin bisa ditangkap lah, sore di sempat atribusif tapi gak masalah, damage-nya cukup. Sakit right click dari ini plus Mamang Daya juga pakai Firefly. G-Croy juga sama ini. BKB pasti nunggu Hurricane Pike Shard dulu. Serak Bloodstone rada repot. Bloodstone. Shroud. Power Cox langsung. Ya 75 satu kali di down gaming. Daya masih mimpin tadi makanin stakan-stakan. Dapetin beberapa kill juga. Cuman G-Croy sama Red gak begitu owning di lane. ET Aghanim next. Ya, tapi kombonya sakit juga sih itu ntar kalau misalnya dapat Asa Spirit Ecostorm gede. Dawnbreaker ulti, red kayak bakal tewas. Dan Starbreaker damage cukup, lagi-lagi dapat kill Dawnbreaker. Ya ingat ada Dawnbreaker, main sendirian tiba-tiba ketemu musuh, Dawnbreaker ulti. Ya udah pasti modar. Dia bakal tanya mending berkebun. Mending berkebun main arcade game. Ya udah dibilang, group stage tuh pasti match fixing.
playoff baru abang-abangnya main ini. Daya bakal licet juga di sini. Langsung keluar, tapi kayak tetap bakal mati juga si Daya. Oh, nggak dikejar. Mungkin bisa dapetin kill Daya. Datang juga Dawnbreaker. Ada Rubik datang Dalul nolongin Daya sama Red juga. Dapetin Cecil Hammer. Tapi masih cooldown. Yang penting Dayanya nggak mati. Dapetin kill juga. Sampurasun. Tim China selalu gitu, jujur pas di group stage cupu banget, pas di playoff tiba-tiba jadi strong. Pas di playoff tiba-tiba jadi new BTI 4. Group stage-nya jadi tim Cere, playoff jadi tim TI. Jigroy, Yasha, Force of Hurricane Pike. Yasha, Dragon Lance, Hurricane Pike. Ini masih main jauh juga. Morphin coba ambil tower atas, mantap next. Gak ada yang defense juga. Main ngeri buat main main agresif spawn lawan Dawnbreaker ulti. Lesrak juga bentar lagi kayak Bloodstone. Ya, bentar lagi Bloodstone buat lesraknya. Yang jadi cuma Daya doang. Elder Titan juga rada susah sih fightnya. Daya harus dapat lasso dulu. Gak gampang dapetin Echo Stomp bagus. Aghanim juga next buat Red. Begitu dapat Aghanim dia bisa majuin ke depan juga sih. Lempar badan juga kayak Aghanim Asa Spirit. Dapat BKB. Getokin lesraknya, sakit juga soal damage Elder Titan. Asa Spirit. Nah, Daya BKB next. Bentar lagi 1300 buat BKB-nya Daya. Tinggal resep BKB. Ganim IT masih jauh. Mantap buat Morpling. Blossom bentar lagi beres. Nah, bakal coba smoke palingan down begitu Blossom beres di lesrak. Down juga bentar lagi BKB 800 buat BKB. Ya bakal coba di pick up Red. Ulti Dawnbreaker ready tapi di bawah juga sih Dawnbreaker. Ada Dalul, Overgod dilempar langsung bisa di steal sama Dalul. Gak dapat Leech Seed-nya yang berhasil diambil Red. Dapetin Storm tapi gak ada yang mau backup. Dawnbreaker-nya gak mau backup. Ya ada Batrider sama Travins juga di bawah. Gak jadi di backup sama Tuskar Dawnbreaker. Langsung pada putar arah. Ninggalin support-nya. Ya dapet kill lagi Dalul, lumayan. Tambahan duit buat beli apa? Mac mungkin. Serak bisa dilasso sama Daya, dapetin lasso ya tapi ada BKB dari Tuskar. Dawnbreaker datang, ada ulti dari Elder Titan gede buat sakit damage itu. Lesrak harus tewas tapi Starbreaker ngenain beberapa hero juga di situ. Dalul harus tewas sama Daya tapi dua core juga mati dari sisi Down Gaming. Sementara Morphling masih aman. Jikroy datang bisa lempar gas, kena silence tapi damage-nya kayak enggak cukup. Untungnya ada IT nge-stun. TP-nya di-cancel tapi bakal dikejar lagi. Enggak ada mana lagi di sini buat kabur atau nggak atribut shift waveform. Gak ada TP juga. Ya, pelan-pelan tadi pasti bakal mati ini Morphling. Dan Red dapetin last hit-nya. Ya, makin dekat ke Aghanim. 1800, Bloodstone beres. Ya, itu sakit ultinya Elder Titan kalau dapat bagus. Untungnya di tangga juga nih. Tempat sempit gitu. Gang-gang sempit kena Echo Storm Earth Splitter rungkat. Ya Ganim Red, Trapins nggak punya item, Dalul nextnya apa Mac mungkin. Sementara Daya masih main di bawah. Ya BKB bentar lagi beres buat Daya. Ya pick up pelan-pelan aja udah kayak tadi. Ada IT ulti mungkin coba lasso atau apa hookshot. Hookshot, power cox, lempar Elder Titan ulti. Sakit banget damage-nya. Arcane Boots. Ya BKB beres di Daya. Morphling resepnya dulu dibeli. Bentar lagi ultimate OP beres. Lesak udah ada Bloodstone. Terus sekarang masih jauh dari Blink. Ya, overall sih late game. Gue gak tahu sih ini Elder Titan se-strong apa. Late game ya. Cuma kalau Batrider dapat lasso bagus sih kayaknya enak. Soalnya ada 2 ulti piercing BKB dari spawn.
hookshot sama lasso. Bisa kasih setupan enak buat G-Crow yang right click, smoke dari spawn. Ada Lesrak juga di sini, mungkin bisa di pick up. The Ward kelihatan, Travins ready buat nge-hookshot. Ya, kena, hookshotnya jamis, kena, nice play. Dan ada Daul juga, di push, di telekinesis, damage-nya mungkin gak cukup. Ada Blossom sudah dipencet juga dan waktunya kabur. Gagal nge-burst Lesrak, Blossom dipencet, waktunya kabur. Travins harus jadi korban, gak bisa TP back dan di post langsung. Oh, Paded, login. PT Paded. PT Paded login. ET ulti. Ya kalau timingnya pas ya bisa kena. Selama timingnya pas bisa kena tetap. Blossom dipencet, waktunya kabur. Kurang daya sih tadi. Kalau ada daya mungkin bisa dikunci pakai lasso. Lockdownnya kurang. Blossom pencet. Balik lagi HP-nya, anjir. Paded login. Di telepon mafia nih. Apa disuruh kalah? Lagi nego sama mafianya. Kalau mau menang, transfer lagi. Kalau nggak ditransfer, dikalahin nih. There's only one way to see behind the eyes. This is why I hate people. Aduh. Impossible. Apa ini? Hey, look who's back. Ya, udah balik lagi, Paded. Paded udah balik lagi, udah login. Ya, jika udah punya 4 staff buat tarikan pike. Resepnya kayak udah dibeli juga. Ya, tinggal start, ya sama anta. Ya, mulai dapat item si G-Croy. Daya juga udah punya BKB, Blink Dagger next, ET juga ya makin dekat ke Aghanim, 900 gua buat Aghanim. Di BKB juga dia. Ya shardnya apa ya? Lower cooldown, oh bisa ditukar ya. Elder Titan bisa tukeran sama Assault Spirit posisinya. Begitu stompnya beres. Echo Stomp. Ya dulu punya Etherlands. Dapetin Lightning Storm dari Lesrak. Ya G-Crow sih farming sendirian nih di bawah.
Tuskar udah mandar-mandir aja di area sini. Ya ada Daya, nongol. Coba dapetin morphing si Daya. Tapi dia gak sadar, ingat ada Dawnbreaker bisa jadi langsung ulti. Kravin juga udah buka vision ngelihat ada... Oh, Rubik di-cancel TV-nya si Dalul. Butuh bantuan, ada hookshot mungkin gak mau di... Bantu sama Travins, nyoba reset aja mereka tahu ada 3 hero di situ plus morphing lagi farming di bawah. Kalah jumlah hero. Ya, Blink Dagger buat Batrider, next item. Lesrak udah punya panah gitu ya. Ya BKB pilihannya next. Kurang resep, 1300. Radiant scanning around for enemies. Dawnbreaker juga pilihannya ke Aghanim ya, utility dia, gak bikin desolator. Tambahan evasion buat Solar Guardian, cooldownnya juga di... apa, channeling time-nya juga dikurangin. Jadi 1 detik doang. Aquila juga drop buat Morph, itu gak lagi nice banget itu. Jokiroi, oh dapet free gunsplit. Ya si Jokiroi username-nya kemarin ini dia, never get free gunsplit. Sekarang dikasih, tapi ada Aquila. Lebih mantep lagi. Ring of Aquila. Ya Aghanim udah beres di Elder Titan. Asal speednya kalau ngenain hero musuh dapat spell immunity 2 detik per hero musuh yang kena asal spirit dari Aghanimnya. Begitu asal speednya balik ke red, bakal langsung spell keluar BKB. Oh, ada Tuskar juga nge-cover carry-nya dan bakal langsung diloncatin Jikroy. Ulti Dawnbreaker juga ready, nice. Hurricane Pike dan Daya datang, Lasso ready. Gak perlu Lasso. Aisata juga di-steal, yang lain udah pada kabur langsung dari sisi Radian. Ya, Chao langsung. Sementara Travin sejauh banget di depan sama Red. Coba taruh Vision, squad-squad yang lain juga kali ada yang bisa di-pick up pakai hookshot. Tapi ya udah pada kabur. Morphing udah di mid lane lagi, nge-push tower. Oh, hookshotnya kena, nice. Ada combo juga di sini sama Elder Titan yang custom. Splitter damage masih gak cukup. Atribut shift sempat keluar dan Dawnbreaker. Buang ulti langsung, tapi mungkin bisa di pick up sama spawn. Dan ultinya di steal sama Dalul. Dan di KS juga sama Dalul pakai Fat Bolt. Over 20-an, tapi cuma dapetin Rubik doang di sini. Bakal langsung di burst Dalul. Sementara stun, miss dari Lesrak. Sementara Red juga langsung buka Aghanim. Custom keluar, tapi ada BKB dari Lesrak. Blossom juga langsung dipecat. Dan Jikroy datang di sini. Tapi main tanky ini Lesrak, multi shot. Si on BKB-nya. Daya mau diving apa enggak, masih ada tower tier 1 masalah di situ. Mungkin Trian bisa di pick up sama spawn, dapetin kill ya. Udah punya shard juga si Jiroy. Sementara Morph langsung coba kabur, damage masih enggak cukup. Atribusi Fred datang dengan BKB di belakang. Daya kayaknya ngejar itu Lesrak dan berhasil dapetin kill ya. Daya Morphling masih ada waveform. Bang, waveform bang. What the fuck? Oke, udah disuruh ngalah kayaknya sama Mafia. Kenapa kagak waveform ini orang? Udah disuruh ngalah nih kayaknya sama Mafia tadi di pos. Ngalah. Kita udah bait ke spawn. Kocak anjir. Just press Q, sir. Press Q to escape. Kocak. Ya Jikro yang mantap next. Udah ada Yasha juga dia. Oh, kelihatan ada Dawnbreaker disini. Custom miss. Oret juga udah punya shard, langsung pindah gitu posisinya. Splitter keluar, bakal kena damage-nya dan Daya datang ulti Lasso, keburu di Lasso dan bisa di steal kalau ada Rubik. Dalul yang enggak di sini. Ya, Son Goku bakal mati di sini. Goodbye, easy peasy. Oh, dia mati juga. Trian juga mati di solo kill sama Travin, so enggak ada draw. Nah, ada kill tambahan lagi buat spawn, 18-13, 3k net world lead di spawn. Radiant's middle tower is about to be a pile of smoking rocks.
Allstruck coba di gang langsung. Coba basing creep wave. Datang daya tapi gak ada lasso. Bisa BKB TP back. 3 detik buat TP-nya. Blossom udah dipencet. Telekinesis BKB. TP back langsung. Hookshot. Oh, masih cooldown. Jauh juga Travins. Nah, coba langsung Roshan spawn. Ada double damage di G-Croy. Langsung coba ngerosh. Ada Aegis. Bisa diambil sama spawn. Ya, Aegis. Langsung diambil sama G-Croy. Daya Octari next. Mantap, kurang 1000 gold lagi, 900. Ada Pulse Nova juga sih Dadul. Pulse Nova. Ya, travel pilihannya next buat Lestrak. Morphling mantanya udah beres, nextnya langsung BKB. Pilihannya. BKB. Ya, Ganim buat Dawnbreaker masih kurang 500. Talboh coba diambil dulu sama Down Gaming. Batrider coba langsung TP tapi langsung dibunuh creep wave-nya. Dan tower berhasil diambil, Elder Titan nongol juga. Mungkin mau set up kill, sementara Lestrak melihat ada Travis di situ, datang juga Dawnbreaker nyoba ngejar nih kalau aku tapi ada TP langsung dari G-Croy. Son Goku kayak gua bakal mati dia di sini. Ada Shard, stun connect, G-Croy masih ada Aegis, untungnya Hurricane Punch juga dibakar langsung kena slowball stun dia di situ. Dawnbreaker ultinya kemana anjir? The fuck, dia kabur, oke. Sementara G-Croy nyoba fight. Lestrak, BKB langsung dipecat, tapi fight-nya jelek banget sih. Sementara Trent bakal mati dibakar sama Daya. Sama juga langsung keluarkan Lestrak. Dan kayak bakal mati juga nih Lestrak di tangan Red. Dawnbreaker udah kabur aja ya, padahal masih full HP. Ya, goodbye, gua kabur. Gak yakin team fight-nya bakal menang kayaknya. Langsung caw aja ninggalin teman-temannya. Oh, Lucian Rune berhasil ambil sama Daya. Hoho. Easy Lucian dodge. Hookshot kena. Nice play dari Travins. Dan kill tambahan buat spawn. Gak ada ulti. Tadi udah dipakai ultinya. Tinggal dibakar lagi sama Daya. Dan damage cukup. Udah berapa kill Daya? 8 kill sih Daya. BTW G-Croy Dedalus next. Coba push bawah juga udah punya. Ada Aegis buat 2 menit. Plus Shard juga makin cepat buat ngeberesin creep wave. Basic creep wave, farming juga lebih cepat lagi pakai sharp di draw. Ya, power langsung diambil sama spawn. Spawn 7 kali di spawn, sementara mid lane nyoba ngedapetin Tuskar telekinesis. Snowball-nya ke depan, ada Red juga di sini bisa getok tapi ada shard block, flame break keluar, multi shot-nya miss, gak ada flame break lagi tapi Dokres harusnya mati sini, sampai dibuka ulti juga Mylord Titan, dan goodbye. Daya dapetin kill-nya. Setelah Trent juga ketangkap G-Croy, dapetin kill-nya juga. Ya, tower coba diambil langsung sama spawn, ada yang ketangkap lagi, last knock cuma ngeluh Travins, tapi ada hookshot, ada telekinesis, bloodstone. Tunggu dulu sampai habis, gak ada hero yang bisa di Pulse Nova, dan kayak bakal mati juga di sini. Lestrak lasonya kena, dan ya tinggal diberesin sama G-Croy. Dan mega kill streak buat G-Croy. Morphling cuek aja, farming. Coba nyelesain Lincoln Snack. Mantap BKB Lincoln anjir. Ya, tower juga dihancurin sama G-Croy di tower tier 2-nya. Aghanim beres di Dawnbreaker. Ya, ini sih udah susah buat menangin game Dawn Gaming. Selama spawn kagak takabur mah kalah mereka ini. Ada lasso, ada Elder Titan depan muka sih. Oh, morphingnya ketangkap dan oh ini morphing sih sus banget anjir. BKB nya nggak sempat dipencet lagi. Nggak sempat apa emang sengaja nggak dipencet? Oh dia kena stun. Ya nggak sempat. Thank you sir. Nah, push tower lagi, spawn. Masih ada Aegis, 50 detik lagi. Pelan tapi pasti juga bakal dapetin tower tier 3 mid. Dawnbreaker juga masih di bawah. Gak ada ulti buat join fight. Ada di base semua, sementara Tuskara ketangkap dan digetok langsung sama Red. Snap, stun, miss.
Dikroy Aegis, bentar lagi habis 30 detik buat Aegis nih. Habis ini Neon, Neon lawan siapa Neon? Oh, BKB pencet, Dawnbreaker uli. Tapi BKB udah kebuang, Dikroy Aegisnya 15 detik lagi habis. Coba dipakai kayaknya, Son Goku kena stun, Lestrap juga sama. Elder Titan membuang uli langsung usah kena telekinesis. Didorong ke arah ulti AET dan harus mati di situ Lestrap. Daya dapetin lasso, atribusi ke Agi. Aduh, ini Morphling sih udah kayak Rusman anjir. Rusman juga gak separah ini kayaknya. 40% win rate Morphling. Red stun, bakal mati kan di sini Red. Nah block juga deh Ashard. Terapin juga stuck di situ anjir. Help me, I'm stuck. Kena stun, easy peasy buat Lesnak, tapi satu Setrax masih diambil sama Spawn. Reset lagi. Atas masih ada tower tier 1. Dawnbreaker kayak coba diincar sama Dalul, cuman gak ada mana juga dia buat lempar stun. Oh bentar lagi sih ada mana, ada backupan juga dari Daya, BKB, TP back. Gak ada TP 30 detik nih orang. Ya mati juga udah. Daya ngedrop item lagi anjir. Ya kena stun dari Dalul, tinggal dibakar. Sementara Jikroy mati di triangle sendirian. Oke, okay. Klasik Jikroy. Tiba-tiba Jikroynya mati anjir. 700 gold itu buat Lestrap. Ya travel next. Oh udah beres travel. Mau beli 2 boots kayaknya. Ya Lingard buat ini Morphling. Daedalus buat Jikroy. Reviser pilihannya buat Daya next. Elder Titan Blink Dagger Daedalus. Bakal bikin right click build juga. Jadi kan getok juga pakai Asa Spirit tambahan bonus damage. Forgot berserting Dalul. Tapi kita reknesi shard. Dipakai langsung sama Dalul. Masih bisa kabur harusnya. Backup-an halo tim. Help please. Terapin Sound Way. Tapi udah pasti telat ya. Sedikit lama Lesnak, Daya baru TV juga di sini. Nyoba dapetin Lesnak, mungkin ada BKB langsung dipencet. Lasonya hookshot ready di Travis sudah di area sini dan lasonya juga dapetin Trean Elder Titan uli dan Trean mati sama juga kayak Lesnak. Blossom 3 detik tapi kayak nggak bakal keburu. Oh, mungkin keburu. Tapi ada BKB dua-duanya. Oh, pelan-pelan mulai restore HP tapi nggak cukup Daya. Dapetin double kill di atas. Sementara Jikroy coba ngincer Dawnbreaker di bawah. Ya, tapi tinggal BKB ulti. TP back. Gak ada stun. Ya, pada di atas semua tadi. Ya, Reviser beres di Daya. Jikroy juga Daedalus on the way. Pins, ada Glimmer. Daya juga udah ada Octarin Refresher. Sementara Smoke langsung dipakai sama Spawn. Coba dapetin pick-up-an dulu sebelum high ground di tier 3 bawah. Shot, oh miss dari Travins. Morphling masih farming di bawah dan kayak bakal mati lagi nih di pick-up sama Daya. Tapi ada lasso sih, ada lasso, ada Lincolns. Ya refresher. Roshan juga udah respawn. Ya Daya sih ada refresher juga itu, dia bisa di langsung di refresh. Ya ada shard, nice buat Mang Dai. Bisa dikasih ke Daya. Apa udah punya sih Daya? Belum punya, ya bisa dikasih ke Daya shardnya. BKB pilihannya next buat Jikroy, Daedalus beres. Morphling, Aghanim next, Smoke langsung dari Dawn. Coba main agresif, mereka tahu kayak Roshan udah mau respawn. Ya udah respawn, lebih tepatnya lagi Daya. Ready buat open vision, Smoke kelihatan ada Tuskar, break Smoke-nya di situ langsung di lasso. Dan damage-nya udah pasti cukup, sementara 2 hero dapetin storm di situ, nice play dari Red. Ada Elder Titan ulti juga masih ngebunuh Trean, sementara X
Masih bisa buka push Nova, Elder Titan-nya Red bakal mati di belakang. G-Croy lagi sibuk dikejar-kejar sama Morphling. Lincoln-nya udah break, tapi nggak ada lasso lagi. Wah, apaan itu Morphling-nya? What the fuck? Depan muka musuh main atribusi lagi, anjir. Son Goku. BKB dipencet, Daya masih bisa gocek-gocek pakai Firefly. Iya, aman, aman. Masih bisa bling juga, mungkin bisa ngebunuh Son Goku, masih ada flame break satu lagi, kena. Oh, nggak kena. Oh, lost knock. Ya bakal susah buat dapetin stun, telekinesis dibantu Madalu ngabur. Dan Tuskar kayak gak ada cara buat loncat. Oh, dia punya Aghanim tapi gak ada bling. Oh, dapet Horus Kick sih Dalul. Tapi gak ada backup-an. Daya juga gak ada lasso. Oh, dapet Hash Rune. Firefly 8 detik ready lagi, udah ada Octarin cepet cooldown-nya. Tapi dia langsung lari TV ke bawah, push wave lagi. Dang lagi masih Dalul. Red udah respawn, Travin juga ready buat hookshot. Ya, harusnya mati, ada BKB sih di sini. Harus tunggu BKB dipencet dulu mungkin bakal BKB TB back kalau hookshot dipakai langsung ya Travin. Coba nunggu BKB TB back dan waktunya hookshot dari Travin. Enggak bisa kemana-mana tapi oh ada Daya. Oh, Daya langsung loncat juga dia ke Daya cari hero lain. Langsung keluar dan lesak, udah pasti bakal mati. Dawnbreaker datang juga nyoba bantu pakai ulti, ditendang lagi sama Dalul. Ada Blossom dipencet, Dalul kayak bakal mati, enggak ada force staff dia di sini. Sementara G-Croy on the way ke atas. Ada Tuskar juga nyoba ngejar si Travins. Kena Warus Punch, damage masih belum cukup. Travins masih aman, sudah Dawnbreaker nyoba ngejar siapa? Dia TP back langsung, ada lasso refresher. Nggak ada refresher-nya. Sementara Tuskar kabur berhasil. Balik ke base, tapi ya bigger kill di Lesnar. Berhasil di kill sama siapa tadi? Daya? Red dapetin kill-nya, 478. Dalul juga ngasih gopek dari Lesnar. Nggak jelek-jelek amat jadi anjir. Bounty-nya gede juga sih Dalul. Roshan cek mungkin. Cek. Oh, hookshot keluar. Kabur lagi. Roshan aman, Tuskar juga lempar snowball. Harus ke arah clockwork, tapi yang penting Aegis-nya berhasil diambil sama Spawn. Kita Travins. Masih aman, main tanky, loncat langsung Red, getok langsung Triana dan tewas sementara Morphling. Masih aman bisa kabur tapi ada dua lasso dan satu dipakai arah Tuskar. Dan Tuskar masih bakal mati di sini. Lesak masih 20 detik buat respawn. Morphling masih main di area sini dan ada ward, kelihatan positioningnya di mana. Acting dulu pura-pura nggak tahu spawn. Iya, kena gas, BKB dipencet, nyoba kabur. Lincoln sudah di break dan lassonya kena, ada hookshot juga dari Travins. Lengkap semua dilebar ke arah Morphling. Dan ya, bisa di kill atribut shift di steal sama Dalul. Di blok-blok-blok dikit. Ya, stun. Telekinesis. Dimainin sama spawn anjir. Banyakin lu ya, Tri Tutu. Tip dong, tip. Tip. Dimainin begitu anjir. Ya atas juga coba di-push sama Spawn. Ya Silver Edge pilihannya buat G-Croy next. BKB juga sementara di bawah Dawnbreaker sama Lestrak bakal ketangkap lagi di sini. Ada Travins sama Dalul, telekinesis, BKB langsung TP back Travins. Ada hookshot tapi Goku berhasil kabur juga, sementara Lesnaknya kelihatan dan hookshotnya kena dari Travins. Oh, harus plenjong juga nih Travins hookshotnya. Ya, ada Blossom, keluar dulu dari AOE Blossom Pulse Novanya. Pelan-pelan bunuh dari jauh, sementara di sisi lain Morphling Dawnbreaker-nya mati. Dan ya, mati juga di tangan Daya. Dawnbreaker-nya mati di atas. Sementara Red juga dapetin double kill, G-Croy Aegis-nya pecah tapi gak masalah. Team wipe, 5 hero dan GG langsung diketik sama down. 3 game. Ya, next game tau lah yang menang siapa. Aduh. Best of 3, satu sama. Spawn berhasil menangin game kedua. Morphling-nya begitu amat anjir mainnya. 2-2-4-2, 37 menit. Spawn berhasil menangin game kedua. Dan game ketiga, next. Ya, ini lower bracket juga. Kalah, cabut. Belum mulai.
Mekel lagi berkebun anjir. Hari-hari berkebun. Mugi nih langsung login next game. Mugi. Ya boyo. Ini Yabio orang 50. Siapa anjir pakai nama Yabio? Emo. Oh, RMG gimana RMG? Rusman mana? Kagak online dia. Wah, nipu si Beruk. Masih lustrik Ramjet. Ya lustrik lagi. Baru kemarin lustrik berapa nih? 3, 6, 7. Udah lustrik lagi. Kok Mas Upi itu? Mas Upi udah rank 50 aja nih, Sas Upi. Ramji. Kalah lagi nih kayaknya. Kotel mid. Keeper of the light, ada Imo juga. Imo gak mau main mid lagi, dia main carry. Emo. Life goes on. Upi do. Mati malah Axe. Oh, Takis. Pew. Takis. Owning si RMG. Cuman Rupido lebih owning lagi. Rupido pasan offline player, dia main carry aja. Kagak ada carry player ya. Oh, nyebang Killina. Ya mati dong Slaka. Imo call sesat juga anjir. Go 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 Killina Killina. Rame toto anjir. Help me help me. Killina. Toto yang rame. Lo masuk lobby. Biasa main Batrider si Ramji. Batrider Park Ember. Ya Allah, callnya malah di push sama kayak blinding light. Kok begitu ya? Udah dapat call bagus di blinding light sama si Ramji. Merah-merah nih, Ji. Oh boy. Ursanya 15, Kak, sama Lina. Hari-hari merah nih, Subaton bisa 7, Kak, nih si Ramji. Lustrik mulu. Mine, spawn, datang teman-temannya, mati. Rata juga tapi. Ibo, cabut. TP back, nggak ada ground target stun, aman. Subaton, Subaton, lustrik mulu. Oh, udah mulai. Ya, let's go, game ketiga. Spawn lawan newbie. TI4 winner. Mugi, ini langsung main si Mugi. Oh ya, Harasser pakai standin mereka di turnamen Bad Boom. Sempat pakai Vitun, sempat pakai ILTW.
Dark Sao di kick. Boom e-sport, boom, ntar main di BTS minggu depan harusnya playoff-nya mulai. Itu turnamen ya tier 2 lah. Ada Fnatic, ada Blacklist, ada Talon. Oh, Talon, Talon gak mepet itu anjir sama terbang kelima. 5 mayor. Main kan Talon. Ini BTS selesai tanggal berapa sih? BTS selesai tanggal 16 Februari 16, 5 major tanggal 20 berapa kemarin? Tanggal 22, 5 major mulai. Ya masih ada seminggu. Ya aman sih harusnya. Ya game ketiga antara Downlawn Spawn Base of Free Series Lower Bracket round 1 kalah cabut, menang lanjut. Spawn first pick, Lina dilepas dan langsung diambil sama Spawn. Masa ya kalah manis, udah nge-pick Lina. Betrader Daya juga kayaknya di ban, Furion ban, Tuskar Marcy juga sama di ban sama Spawn. BTS nggak ada tim Indo kayaknya hari ini. Spawn baru main lagi 2 hari, 3 hari ke depan apa kalau nggak salah. 3 hari lagi baru main. BTS hari ini ya nggak ada. Neon Xerxia, MAG UDV, Ihom UDV. Ya Neon sih ada si Hatet. Belum di kick, ganti Abeng. Masih aman dia. Ya Spawn main lagi tanggal 9. Oh masih lama Spawn. Ya Lusa juga DPC saya baru main lagi Spawn. Dan first picknya Trent buat Down Gaming. Trent lagi barengan sama SF. Ya carry-nya mungkin. Ya Trent-nya udah diambil, mungkin ngambil Clockwork. Oh Rubik dulu. Ya Dalul. Kasih Rubik lagi. Eh bisa Lina Daya juga sih, nggak harus Jikroy. Bisa Lina buat Monday. Mirana juga langsung di ban, Beastmaster ban, Centaur juga sama langsung di ban sama Spawn. Centaur Warrunner. Sebentar next band-nya buat Down Gaming. Offline lagi di band. Beastmaster. 10 seconds. 5 seconds. Ben, Down Gaming mau ngeband apaan? Offline carry, Lina juga bisa buat Mangdai, bisa buat Daya. Sebanyak offline yang enak juga buat dipasangin sama Rubik. Downbreaker juga sama langsung di ban. Lycan juga di ban sama Spawn. Lycan. Sementara next band ya, sebelum masuk fase pick kedua. Down Gaming ngeband apaan lagi? We're 10 seconds out. Plenty of time to tell and announce. Offline lagi di band, Furion udah di band, Downbreaker, Beastmaster, Marcy, Senta, Lycan juga udah di band.
Dan Blood Mama juga langsung di ban. Ya Red juga main doyan hero-hero micro. Blood Mother juga kemarin sempat di pick. Brute Mother. Ya next pick-nya buat Down Gaming pos 4 dulu mungkin. SF carry Trian 5. Pos 4, pos 3. Lina soalnya spawn masih fleksibel juga belum tentu carry. Wow. 8 now. 5 seconds. Next pick-nya buat Down. Mirana juga udah di ban. Snapfire masih ada kalau mau diambil juga. Tapi ada Rubik juga sih bisa nge-steal gampang. Oh enggak, Snapfire diambil. Ya Snapfire langsung diambil juga sama Dawn Gaming. Ya Mortimer Key sih gampang di-steal sama Rubik. Clockwork nice buat spawn. Ya kalau Lina carry sih. Belum tentu Lina carry juga soalnya. Lina. Bisa Lina buat daya. Ya paling ngambil pos 5 dulu mungkin buat Travins. Travins juga main sering main Rubik. Gak cuma Dalul doang Mirana tapi udah di ban. Dan next picknya Clockwork ya, berarti Lina pos 1 buat si Jikroy. Clockwork 5 ya, hookshot juga ada inisiator. Apa mau main greedy Lina mid terus ngambil morphling buat si Jikroy. Dua greedy cores. Ya Clockwork langsung diambil juga sama spawn. Sementara next picknya buat spawn ngambil hero siapa? Red. Jikroy last pick-nya diambil sama Dawn juga. Jadi bisa kelihatan posisi berapa Lina sama hero-hero yang lain juga. Shadow Fiend. Ya Dawn paling kurang set apaan aja itu. Combo sama Snap Mars masih ada dan ya hero jorok keluar. Viper. Ya bisa buat threat Viper ya. Daya juga bisa. Mangday juga bisa main jorok. Red juga sama. Viper. Dan next pick-nya buat Down. Ya komboan masanya Fire mungkin di lane sama ini Mars masih ada arena, cuma udah jarang banget di pick. Terakhir kemarin Xiaoyu main Mars lawan spawn tapi lawan Reaper lawan timnya Toy menang juga. Cuman overall blue udah jarang di pick Mars. Lawan Lina, lawan Viper. Dawnbreaker udah di ban ya, offline main banyak yang udah di ban juga. Dawnbreaker, Beast, Bat, Furion, Brute, Senta, Lycan, dan Brewmaster pilihannya. Brewmaster. Cyclone-nya nice buat nge-kiting carry-nya spawn. Tapi awas dicolong sama Rubik Primal split-nya. Hati-hati, salah satu ulti yang nice juga buat... ya ini enak semua sih anjir. Overgrowth, SF ulti, Snapfire ulti, Brewmaster ulti. Enak semua ini buat Dalul buat nge-steal. Sementara next bandnya buat spawn. Ya Down Gaming juga bisa masih flexible-in SF-nya ke mid. Safe lane atau nggak mid. Sama kayak spawn juga, Lina bisa mid, bisa carry. Viper juga bisa mid, bisa offlane. Nah tinggal lihat matchup juga sih Down, mereka dapat last pick juga. Soalnya dua player itu doyan main hero jorok, si Daya sama Red. Selak juga langsung di-ban, Lesraknya di-ban soalnya sama spawn. Salah satu counternya Selak juga, ground target spell buat lawan Shadow Dance Depth Shroud. Dan last ban buat spawn, Pak juga sama langsung di-ban. Ya China sih doyan buat main Brewmaster sih emang. Red Panda tuh pos 5-nya Astralis juga doyan main Brewmaster 5. Brewmaster. Sementara last band buat Dawn, soalnya Aghanim enak juga sih itu. Bisa nge-scout juga pakai Primal Split-nya 1. Pakai Storm Panda buat nge-scout. Tiba-tiba kena Cyclone aja kan musuh. Set up buat kill dan Monkey King yang langsung di-ban. Ya, main nice buat lawan Brewmaster di lane. Jinggustak. Jinggustak. Ya, last pick-nya spawn. Mau ngambil hero siapa? Jikroy, Daya, apa Red? Lina siapa? Jikroy apa Daya? Viper, Daya, apa Red? Matchup-nya juga belum ketahuan. SF bisa di mid, bisa di safe lane. Dan last pick-nya buat
spawn. Ya paling kurang inisiator sih satu. Inisiator open fight. Ya ada clockwork, cuman kayak kurang juga kalau clockwork doang. Clockwork. Hero siapa dan wah, beneran greedy dong. Morphling Lina. Morphling Grandmaster first item Lincolns. Ah, Morphling carry udah pasti, siapa lagi kalau bukan Joki Roy yang main Morphling. Lina Daya, Viper-nya buat red. Well, dan last pick buat Dawn Gaming, sisa hero carry atau enggak mid. Ya udah kelihatan Lina mid, Morphling carry, Viper-nya offlane. Last pick buat Dawn Gaming. 10, 9, random. TI winner gak usah ngepick aja, langsung random. Ursa pilihannya. Oh, lawan Viper gitu. Lawan Viper gimang gitu anjir. Ya berarti SF-nya mid. Ya Z tadi yang main Morphling-nya mabok juga. Mau diajarin ya sama Jikroy. Cara main Morphling yang benar. First item Lincolns. Ya, Daya Lina, Red Viper. SF-nya jadi mid. Shadow Fiend. Ten seconds. 5 seconds. Ya, let's go. Game ketiga, game terakhir buat series ini. Yang menang bakal lanjut, yang kalah cabut. Fiend. Ya, late game sih spawn scaling juga sih hero-nya. Cuman eksekusi teamfight mungkin rada susah juga. Ya, Brewmaster juga sama tuh, ngeselin abis ntar Primal Split-nya. Treant Protector juga ultinya piercing BKB. Oh, Travins Rubik. Ya, Clockwork-nya dalul. Clockwork. Let's go, game ketiga. Antara spawn lawan Dawn Gaming, best of 3. Lower bracket round 1, kalah cabut, menang lanjut. Oh, udah langsung pause aja nih. Langsung login. Ganti hotkey dulu sekalian, setting hotkey. Setting hotkey dulu. Apa di telepon mafia juga nih? Telepon mafia dulu, menang apa kalah ini? Ditanya langsung dari awal. Ya, daerah down, SF mid, Snapfire 4, offlane Brew, pos 5 Trent sama carry Urza. Radiant spawn, Travins main Rubik sekarang deh, tukeran sama Dalul. Dalulnya main Clockwork, Daya main Lina, Jikroy, Lincolns, Morphling. Viper
offline buat Red. Hari-hari main jorok. Ya ward ditaruh langsung, udah kelihatan musuh di mana. Tapi sama juga ada ward juga di situ, sama-sama tahu. Heads up, 30 seconds. Kena bakal ada first blood, Dalul coba lari ke atas langsung dia. Coba dapetin 2 rune mungkin di atas. Red, Red, Slinken sudah di queuing sama G-Croy. Ya, langsung di ward, ward dari spawn tadi. Satu ward juga ditaruh sini sama Dalul. Ya, bakal dapet 3 spawn. Oh, kalah cepat Travins di atas. Eh, Travins Dalul. Ya, urusannya dapetin rune, tapi udah bonyok juga ke harus dari Dalul. Battery Assault. Coba digangguin lagi sama Dalul pakai Battery Assault mungkin. Oh, ada Trian juga tapi. Ya, Battery Assault. Coba ngindarin creep wave-nya. Dan urusannya bakal mati kayaknya di sini. First Blood harusnya jatuh ke spawn. Satu hit. Cukup dari Red, walaupun Dalul juga bakal mati, tapi nggak masalah, first blood ya. Diambil sama Red. Agak lain emang si Ursanya ini. Ya, Red Band, langsung buat Red. Red Band, Magic Wands, ya, mungkin mau ke Dragon Lance juga. Ya, Lina, ketemu SF juga. Ya, nggak begitu masalah sih buat daya. Bisa ngaras juga pakai Dragon Slave, ada LSE. Harus dari jauh. Ya, walaupun gak gampang lawan Lasit SF. Ada Souls. Base damage udah pasti gede juga. Brewmaster. Ya, standar. Earn of Shadows. Vessel buat lawan Morphling-nya G-Croy juga. Mungkin Taraganim juga bakal dibeli. Apa mau ke Vladimir semacamnya. Ya, Primal Companion. Yeah, nice buat nge-scout. Kayak cari pick-up-an pake Storm Panda. Brewmaster. Nah, cuma urusnya di atas juga susah sih ini. Oh, Nautilus Glove langsung dipakai juga. Coba hajar Dalul. Masih aman juga Dalul. Nah, yang tanknya ada salve juga. Sama boots di beli duluan sama Dalul. Ya, buat juga jarak dari Ursa, Trian, slow-nya juga sama dari Nautilus Grass, main ngeselin. Nautilus Grass. Dan ntar begitu Viper level 3, level 4 bakal puyeng sendiri Ursa. Ursa. Daya juga langsung ke Falcon Blade, next item. Ya paling dia standar travel juga, travel BKB mungkin buat si Daya. Kita coba rotasi early. Ya paling emang eksekusinya ada susah juga sih spawn. Hookshot palingan dari clock. Paling ntar pada bikin 4 staff juga biar bisa nge-kite itu Ursa ntar. 4 star. Albert juga nggak jelek, mungkin ntar Red mau beli juga. Ya udah mulai diharas lagi Ursa di atas. Harus gak dilempar, tapi Dalul juga langsung buka Battery Assault. Red kena slow dikit. Lempar lagi ludahnya, kena Power Cox. Sudah level 2 Dalul, dan Ursa harusnya mati. Diajak tos juga di situ sama Dalul. Makan tuh, luda. The Viper yang pick Ursa, anjir. Ursa. Oh, Snapfire, coba rotasi ke Milen. Ada Mango juga buat main cookiesnya. Ya, Chef lagi ngambil bounty juga di atas. Ya, botol charge dan putar arah lagi ke bawah. Ada ward juga di sini kelihatan tadi geraknya ke mid lane. Tapi juga masih ada Saf atas Dalul. Cut wave juga coba cicil tower juga di situ. Viper 22 red band juga. Ya, main nambah armor. G-Crow juga standar Lincolns lagi. Threats Lincolns Yasha, Cookies. Oh, nice telekinesis, tapi standar tetap kena plus slow juga dari Thunderclap. Dan Travins kayaknya mungkin masih aman kayak damage dari
Drunken Brawler-nya gak cukup. Ya apa, Cinder Brew. Masih aman untungnya. Baru Scatter Blast level 1. Courier. Nah, ya. Ingat kemarin lagi kan, Jikroy di snipe Courier-nya 2 kali. Gak bawa item selaknya. Untung menang. Untung menang. Ya, tarik langsung creep wave-nya sama Brew, tapi mungkin kurirnya bisa dibunuh sama Travin. Wah, masih aman, sebentar SF mati di mid lane, Red juga dapetin kill lagi di atas. Oh, ursanya juga dapetin kill tapi ke arah Red. Cuman penting mid lane, Daya dapetin kill ke arah SF, dibantu sama Dalul. Rotasi ke mid. Ya, so far so good buat spawn. Sementara Snapfire juga berhasil di kill sama Rubik. Lah, nah, pada tewas semua anjir. Telekinesis, Fatbolt mati. Ya, so far so good. Early game buat spawn 5 kill. 5 menit pertama. Atas menang, mid tadi barusan dapat kill. Bawah juga fine-fine aja si Jikro. Lasetnya 28-10. Ninggalin Brew. Tinggal jangan takabur-takabur aja ini. Dragon Slave. Dalu juga masih mudah mandi di area mid lane. Ketemu sama Trean di rune atas. Mungkin bisa di kill. Daya, enggak ya, balik arah lagi, coba farming creep wave aja. Tapi ada Snapfire juga rotasi ke mid lane. Taruh sentry sini. Enggak dapet wardnya di sini satu. Ketemu juga sama Travins di rune bawah dan rune di atas. Diambil sama Dalul. Trean udah coba ngambil juga. Sama-sama gak dapet rune masing-masing mid laner. Invisible langsung diambil sama Dalul. Ya, Daya untung masih main relatif full HP. Tangkap juga Trean, baterai sol keluar. Ada power tox, bentar lagi Viper nyampe. Nether toxin dilempar dan Trean ya udah pasti bakal mati juga, udah pasrah dia. Coba light click Dalul, mungkin ursanya bisa dapetin kill. Karena Dalul, Dalul satu hit cukup. Karena clockwork nyoba tipi balik langsung. Damage-nya gak cukup kayaknya. Ya dia balik ke fountain. Midas langsung mau dibeli sama Ursa. Next item Midas Gimang. Mangdai juga Falcon Blade next. Botol udah bisa ya lagi. Ya Ursa udah nyerah juga lining di atas. Langsung masuk jungle aja udah. Jungling Midas. Ini udah kayak Griever aja ini anjir. I go jungle, I Midas. IDC farming. Ya Jikroy, Ring of Hell udah beres. Buat Lincolns-nya cookies kena. Tapi damage-nya harusnya gak cukup. Hampir aja mati Jikroy. Mungkin Benjik once juga. Tadal coba cut wave lagi, nyari-nyari Trean. Masih ngumpet di area pepohonan dia. Tapi tower bakal dihancurin sama spawn di atas. Ada Travin juga udah rotasi ke atas. Ursa udah ngendok di jungle ya, gak bakal keluar dari jungle ya. Ursa combat buat Lina. SF juga threat seberes. Udah dulu Bang Har saya karena Ursa. Red bakal bikin McGreaves buat Red. Arcane Boots-nya udah beres. Langsung ke utility item McGreaves. Mungkin tadi gue bisa bikin Halberd buat lawan Ursa. Red Tech juga gak jelek buat lawan physical damage dari SF Ursa. Arcane Boots, Force Staff buat Snapfire. Ya gak ada bikin mech ini. Blue Muscle juga langsung Vessel next item. Force Staff. Masih adem ayem, belum ada rotasi juga dari Down Gaming. Spawn juga masih adem ayem juga, mereka ada 2 core yang farming abis. Morphing-nya farm, Lina. Ya last hit-nya gak begitu menang tapi dapat 1 kill tadi. Kita nyelesain BKB, Travel. Mungkin bisa cari pick up antar rotasinya sama Dalul. Dalul. Sweet.
Courier, Jikroy. Ya, lupa di micro lagi. Perseverance jadi ketunda lagi. 1.30 gak ada Perseverance. Ya, Talbot juga lagi dicicil sama Jikroy. Brewmaster juga masih belum rotasi, udah ada ulti. Kayak mau main aman aja di sini, down juga. Dua core juga main greedy, butuh item, Ursa SF. Yang jadi masa top tower juga udah hancur. Jadi ya harus hati-hati, mungkin ntar spawn bisa gerak ke jungle atas. Coba pressure jungle atas biar Ursanya ngeri lagi buat main di atas, jungle atas. Ya sebentar lagi beres. Ya sebenernya bisa dipanis sih ini Ursa. Cuma kayak spawn juga gak mau ngambil resiko. Mereka yaudah farming aja. Dua core mereka juga greedy. Kalau ada waktu farming ya farming aja, gak perlu ngambil resiko. Coba pressure musuh. Oh, Travins juga harus mati di bawah, ribu nama SF sama Rubik. Coba gerak ke bawah langsung. Jikroy mungkin bisa coba di pick up. Ada Invis Rune ulti, Jikroy harus pinjem scriptnya KSA di sini buat ngedodge Invis SF ulti. Wah, nggak pakai script. Harusnya minjem scriptnya KSA, Kroy. Agak minjem sri PKS hak sih. Ya, tower bawah coba dipush juga sama Don. Udah kaget aja tuh anjir. Jikroy udah reak aja tadi. Udah apa latah juga jajan si Jikroy. Udah latah aja si Jikroy tiba-tiba kena ulti SF. Ya, tower bawah coba dipush juga sama Don. Ada siege creep juga. Midlane juga sama lagi dicicil sama spawn. Ada ya, ada siege creep juga menit 10 tadi. Jikroy juga nongol lagi di mid. Ya, sama-sama dapetin tower, tapi mid tower lebih gede nilainya buat spawn, terutama buat pressure jungle-nya Down Gaming. Midas udah beres di Ursa di Fusal next. Sementara Jikroy loncat ke depan tapi ya, gak dapetin Snapfire. Atas juga Red masih sibuk farming. Mech-nya on the way. Mechan's Grief buat si Red. Daya juga farming jungle lagi. Atas jungle-nya udah mulai diambil sama spawn. Bisa taruh vision. Ursa udah pasti ngeri buat farming di atas. Lahan farm mulai kepotong lagi. Dragonlands beres di SF. Shadowfane. Ya, diffusal next buat Ursa. Ya, maksudnya repot juga sih Ursa. Dia kena Viper slow, udah pasti susah buat dapetin right-click. Sekalipun ada diffusal, belum ntar ada Force Staff dari spawn. Dalul mungkin bisa beli Force Staff, Travins juga sama ntar. Tinggal di kiting aja itu beruang satu. Ya, ada smoke juga dari Dawn. Smoke break, ada red, ada mech juga di red, cookies kena. Mungkin bisa di burst langsung, Jikroy waveform kemana, dia langsung kabur aja red. Pake mech tapi damage-nya cukup buat bunuh red. Sementara Jikroy masih aman, bisa TP back dia. Ya, nice smoke dari Dawn Gaming, dapetin core kill Viper. 4 hero di atas, langsung TP ke mid lane. Jikroy farming lagi, Daya juga bisa farming lane bawah. Dan Melsom pilihannya next. Tadi di, apa dia, BKB? Oh nggak jadi kayaknya. Ya, langsung Maelstrom aja si Daya, gak jadi BKB travel ya, bikin build kayak carry ya langsung. Fall Combat, Maelstrom, Gleipnir, BKB. Kayak game-nya bakal pasif, Ursanya bikin Midas juga. Sementara di atas, Dalul. Ada 3 hero musuh juga di situ, dia gak tahu. Nyoba hookshot katanya, tapi datang langsung Brewmaster buka Cinder Brew, ada Thunderclap. Cookies kata belas juga ready overgold juga karena red, ada Travins rotasi ke atas. Dalul mungkin bisa diselamatin, bisa selamat harusnya Dalul di sini tapi harus mati. Yang penting dapetin kill ke arah core musuh. Brewmaster offlane harus mati. Ditukar sama pos 4 doang. Dan dapetin XP-nya juga Dalul. Matinya belakangan. Ya masih pada main 3-3. Mid sama carry masih sibuk farming. BKB buat SF next. Oke, fair. Lihat ada SF. Mangdai juga ada Laguna. Sementara di atas ada Primal Split. Travins sempat kabur dan ultinya kebuang percuma dari
Brewmaster. If Dyer doesn't haul ass and help out that bottom tower, there's not going to be a tower left. Mekans, Grief Snacks, bakal bikin Lotus juga si Red. Four Staff Lotus ya, buat kiting Ursa juga. Oh, dapetin hookshot ke arah SF. Ada Snapfire bisa lempar cookies, tapi udah kena slow juga dari Viper. Viper Sack keluar dan SF ya kayaknya gak bakal bisa kabur dia. Nyoba right click, ngasih damage ke arah Dalu, lebih Dalu maju lagi dia di sini. Dalu pake Battery Assault datang, Ursa Red juga dalam bahaya di sini. Ada backupan lagi dari Travins, loncat dapetin cookies, stun, gak sempet enrage masih cooldown 11 detik lagi disini. Ursanya harusnya mati, dia dibunuh sama Red. Datang Jikroy, Mortimer Kiss distill sama Travins, dan Trean harus mati, tapi di cookies langsung sebelum ngebunuh Trean ya. Oh tapi mati juga, kena damage dari Daya yang tiba-tiba nongol dari samping. Dan Dokres juga bakal liburst langsung Laguna. Lempar langsung tapi LS-nya miss. Jikroy dapetin kill karena Snapfire 4-2 doang, dan mungkin Brewmaster juga bisa di-kill. Oh kena shotgunnya, nice. Kena slow waveform ke depan dan liburst langsung sama Jikroy. Gini bos, main warp link kata Jikroy. Lincoln-nya beres. 5 hero wipe. Dan ya 2 hero yang spawn juga farming lagi, gak ada yang mati. Farming gimang lagi. Nah, Vapor Smack langsung lempar juga. Aegis bakal diambil langsung sama spawn. Terapin juga tadi dapat Mortimer Kiss, bisa dipakai sekali lagi. Aegis diambil sama Daya langsung. Langsung beres, BKB next buat Daya. Ya Ursa sih udah pasti dibully sih ini teamfight. Gak bakal bisa right click dia. Udah SF harus gendong. SF harus gendong ini. Vessel beres, tapi bentar lagi juga Lotus buat Viper. Oh enggak sih yang dia, ya Force Staff dulu. Vessel Midas juga buat Brewmaster next. Buat Travins, ulti harus dipakai juga buat bunuh support 5 doang ini. Ya, Travins sudah terima aja. Bakal mati dia di tangan Brewmaster. Minimal Primal Speed-nya kebuang. Jikroy juga aman. Sementara ada smoke, 3 hero dari spawn lari ke bawah langsung. Jikroy, klasik Jikroy is back. Kukis, miss, sempat waveform untungnya tapi Vessel dilempar. Ada Mortimer Kiss, dilempar juga. Oh, untungnya sempat main. Oh, Fear? Lah? Gak keburu? Ya mungkin gak keburu. Sementara, mana tadi yang smoke? Ya, coba smoke lagi ke area mid lane. Tapi gak dapet apa-apaan, tadi smoke-nya 3 hero dari spawn. Ya, Jikroy juga selamat di atas. Gak jadi mati. Force Staff Lotus buat Viper, Dalul juga Force Staff Eul's pilihannya. Buat Kiting lagi. BKB next buat Daya, kurang resep 1300. Jikroy juga next item langsung mantap. Mantap. Ya nice buat Dispel, buat ngedodge-ngedodge juga. Four Staff Lotus, ya Midas beres di Brewmaster, Ursa di Fusale beres, BKB pilihan NX. Nggak ke Blink Dagger dulu, langsung BKB aja. SF juga udah punya BKB. Ya mungkin bisa smoke down, SF udah punya BKB. Ya kalau kayak gini terus kayak mereka kalah scaling sih. Viper, Luna, Morphling, 3 hero-nya spawn, farming semua. Ya Tower juga bakal diambil sama Daya di bawah. Ya, tower berhasil diambil, tambahan gold lagi buat spawn. Sementara Lina langsung tipe ke atas, coba ngincer di Brewmaster. Primal speed-nya 17 detik. Travins, nggak ada spell yang di-steal. Langsung cabut juga, oh nggak jadi. Rocket Fire dikirim sama Dalul. Nggak dapet vision-nya kayaknya. Ada Ursa juga nongol. 2 lawan 2. Daya ada Laguna, tapi di sini mungkin bisa nge-burst salah satu hero-nya. Stun connect. Bisa di-burst mungkin, Laguna keluar telekinesis. Primal split-nya kayak gak bakal keburu. Dibuat dikeluarin sama Travins, harus jadi korban beruang. Di Viper bentar lagi nyampe, harus TP. Gak ada TP ursanya, ya bakal mati begitu Viper nongol. Hookshot, Dalul juga ready. Gak kena. Kurang
dapat range-nya, tapi nggak ada TP, udah dicek harusnya sama spawn, LS-nya kena. Dan bisa diberesin, gak ada in-rage lagi. Goodbye, Ursa. Dragon Slave langsung dipakai juga. Sementara Jikoi di bawah, dikejar-kejar sama SF. BKB dipencet aja sama SF. Oh. Ya, aman, tapi ada Trean sama Snafai bentar lagi datang. Jikoi, terlalu greedy dia Lincolns ke Trigger. Dua res, ulti, gak jadi ada waveform. Dan aman, gak ada ulti lagi, gak ada stun lagi cookies-nya. Gak dapet range kayaknya. Tadi atas tower bakal diambil juga Mamang Daya sama Red juga. Atas bakal langsung diambil tower, outpost bisa diambil langsung. Aegis, 1 menit buat Aegis. Rubik berhasil nge-steal shotgun juga. Blink Dagger next buat Travins. Shadowblade buat SF. Shadowblade Silver Edge mungkin. Ursa juga BKB masih main jauh. Blink Dagger selesai. Ya, pressure lagi dah nih. Spawn. Aegis sih, tapi bentar lagi habis. 30 detik buat Aegis. Oh, hookshot. Oh, dapet. Ada SF. Push langsung. Ada Hyper Strike. BKB-nya kayak masih cooldown tadi dipakai di bawah. Buat ngincar Jikroy. Dan mungkin Snapfire bisa di-kill lagi. Force Staff ke depan. Daya stun. Dan ada Force Staff juga dari Snapfire. Berhasil kabur tapi kill core lagi ke arah SF buat spawn 6 kali di spawn. Ya mid tower coba di push juga sama spawn. Kikro juga masih sibuk farming, nyoba nyelesain Skadi next. Dalul nyoba open vision. Ya Aegis abis. Dalul juga masih open vision di situ. Wave beresin dan tower bakal diambil langsung sama spawn. Jikroshi cuek ya dia farming. Mantap beres, Skadi next. Oh, fortification pakai juga sama Dawn. Coba back dulu. SF bentar lagi respawn, sementara Ursanya juga lagi farming di bawah. BKB seceng lagi. Ya, Blink Dagger juga buat Brewmaster, next item. Bentar lagi beres, ya Midas bisa dipakai. Mac, Trean beli Mac juga. Dalul. Nyoba ngincar ini Brewmaster kayaknya, tapi ya butuh Lina. Thundercat juga di steal sama Travins. Red, Griffs-nya beres. Next item bakal bikin Shard sama Hurricane Pike, pilihannya. Gak jadi ke Lotus. Udah perlu kata Jikroy. Udah mantap. Ya, Shadowblade buat SF mungkin bakal coba di pick up, Rocket Fire dikirim. Hookshot-nya ready lagi dan kena lagi di sini Dalul. Dan bisa dibalasin langsung BKB seperti pencet Overgrowth keluar dan ulti langsung dibuka SF. Tapi lagi-lagi sempat atribut shift Jikroy masih aman, mantap keluar juga. Brewmaster bentar lagi TP sementara Ursa. Masih di bawah farming dan kayaknya juga spawn gak mau greedy. Coba reset dulu. Udah kebuang ulti BKB dari SF. Mungkin bisa push mid tower langsung. Smoke dari Dawn Gaming. Iya, ngeliat ada Rubik. Primal Spray tadi di stop dan langsung di bar sama Lina. 4 lawan 5 tapi Mamang Daya diincar langsung. Jikroy masih main jauh. Tapi akhirnya nyampe juga waveform ready. Ursa langsung buka in-rage. BKB bentar lagi habis. Bakal kena slow dari Red. Pertama tim Rekis dibuang langsung. Red bakal mati digaruk. Tapi masih ada hookshot dari Dalul. Dan Lina di belakang free hit. Langsung di bar sebagai adaptive strike. SF fokus karena Lina di sini mungkin bisa di-kill Mamang Daya. Tapi Jikroy fokus karena SF dan berhasil di-kill di situ. Nyelamatin Daya buat kabur. 4 mati dan mungkin 5. Trean juga bakal digaruk sama Jikroy Morph jadi Ursa. Dan cuman Red doang yang jadi korban. 5 hero rata dari Dawn Gaming. Ya, nice. Terakhir nice tadi dari Travins. Primal Splitnya nggak keluar. Dan langsung di burst lempar Laguna sama Daya. Mungkin lain cerita kalau misalnya Primal Splitnya sempet dipakai. Tapi langsung di burst. Nggak ada ampun sama Daya. Terakhir nice guys, Laguna hilang. Skadi juga buat Jikroy next. 2 menit buat Roshan respawn. Main lama juga.
SF Silver Edge, Ursa Bling Dagger next. Ya ada Shard next item. Skadi next, Linanya Daya, udah kayak lagi dia, Gleipnir juga udah beres di Daya. Oh, coba ngincar Brewmaster, lagi-lagi gak bakal sebut Primal Speed, LSC, dan Right Click cukup. Yang lama-lama bikin NDC juga nih, Primal Brewmaster biar bisa Primal Speed. Vladimir pilihannya next. Vladimir Red Pack juga, Telekinesis, BKB harus dipencet sebelum kena stun lagi. Datang Trian nyoba bantu pakai Overgrowth, BKB sudah dipencet, nyoba buka ulti di sini. Tapi fight-nya udah jelek, Overgrowth-nya juga di-steal dan buat reset kabur doang. Tapi belum tentu bisa kabur juga, sementara Ursa fokus ke arah Red, damage cukup, tapi G-Croy bakal jadi masalah di sini. Coba diadu juga sama G-Croy, waveform dulu, nunggu BKB in-rage habis. Tapi Daya lagi sibuk ngerat di atas dia. Mode rat, cookies, connect ke arah Trian dan langsung dibawa sebagai adaptive strike. Sementara Lang langsung pada kabur, Daya juga sama, back dulu. Musuh udah gak kelihatan, tapi Snapfire masuk lagi pakai cookies. Di-steal cookiesnya, bisa di-dive lagi, kelihatan connect dan hookshot dari Dalur. Kena lagi, Snapfire juga harus tewas. Dua supportnya harus mati dari sisi down. Kesempatan buat high ground mungkin, apa nunggu Roshan aja bentar lagi. 30 detik buat Roshan respawn. Ya, Gleipnir lempar lagi, SF gak ada BKB, masih cooldown Laguna dilempar Red Click, cukup dari Daya. Hilang langsung. Big Dagger juga udah selesai di Ursa, 10 detik buat Roshan respawn. Nah ini Arak satu set bakal diberesin langsung sama Down Gaming. Ya sama Down Gaming, sama spawn di base-nya Down Gaming. So the grieving process begins for Dire's Barracks. Oh, loncat lagi si G-Croy, dapetin cookies, bisa di stun, bisa di burst langsung. Snapfire buyback mesti dipakai, sementara Rubik bakal mati di situ. Travins Ursa nyoba maju ke arah G-Croy, masih bisa di force staff G-Croy sama Dalul. Power Cox keluar buat nyempetin G-Croy, kena stun dari Arpanda dan akhirnya mati juga G-Croy, 797 gold. Sementara Dalul bakal mati kena Mortimer Kiss kayak di sini. Damage-nya masih gak cukup, ada Griffs dari Red nyempetin Dalul. Tapi ada Cinder Blue dan Vessel damage cukup kayaknya. Ius dipakai Red loncat juga sama Ursa, sementara Mamang Daya juga nge-right click arah Ursa, enggak ada in-rage BKB lagi bakal mati di sini Ursanya. SF datang, BKB dibuka, nyabu nyoba adu hit sama Daya, tapi datang Dalul juga buka hookshot, ulti bakal di-open. Daya enggak punya BKB lagi dia di sini. Enggak ada Aegis dan kayak bakal mati Daya, enggak jadi. SF-nya juga udah sekarat. Maju lagi Daya, Gleipnir dapat, right click damage bakal cuma ada sentry. Untungnya di situ walaupun harus nuker nyawa juga si Daya. 1000 gold jatuh ke tangan Trean. 10 kill streak Daya ngedrop. Tapi gold change ya, untung abis down gaming. 4k gold change seceng dari Daya sama G-Croy. Ya G-Croy 800 plus 620. Daya hampir ngasih 2k anjir. Mamang greedy. Ya untung sih mati juga sih core musuh, jadi gak bakal bisa Roshan mereka. Roshan dari spawn ada shard, ini bisa diambil sama spawn harusnya. SF masih jauh dari Silver Edge, Buzzer juga sama, masih jauh dari Ursa. Roshan Rosh. Kalau Telekinesis, Fire nyoba nge-reward, tapi ya kemungkinan besar bakal mati. Cookies, ada backup-an dari Trean, Mac dipakai tapi damage, cukup mati di fountain dia. Dan Roshan bisa diambil sama Spawn. Ya Aegis bakal langsung diambil juga sama spawn. Cookies di steal, red Sharp mantap, next itemnya. Daya juga force staff udah dibeli buat nge-kiting itu Ursa. Skadi beres, Bling Dagger buat G
Jikroy next item. Ya dia doyan buat bikin bling sih di morphing Jikroy. Begitu dapat kayak item core ya udah bling langsung next. Main agresif lagi bling pakai waveform, entah level 25 juga dapat 2 waveform. Eh udah diganti ya. Yang minus 40% cooldown. Yang atas Strax bakal diambil langsung satu set sama Spawn. Ya, sisa mid Rax. Kayak enggak ada buyback juga musuh. Yang enggak ada buyback, Ursa doang. SF all in beli Silver Edge. Dalul ready lagi kayak buat hook shot, langsung loncat si Travis tapi bakal mati, masih ada hook shot untungnya. Sementara Ursa sebagai in rage tapi kena kite BKB in rage-nya dan mundur lagi Spawn. Kecuali Jikroy yang loncat langsung fokus ke Rax, Primal Seed dibuka. Stun connect, Jikroy nyoba ngunuh Brawling dari Primal Split-nya Brewmaster. Lincolns ke-trigger, Mortimer Kiss dibuang, awas di-steal sama Rubik. Sementara Daya masih aman, masih tanky abis si Daya. 3 KHP, ada BKB. Oh, loncat lagi Jikroy, dapet stun ke arah Brewmaster dan bisa dibuat langsung aja sama Jikroy, nggak ada Primal Split lagi. Dan tewas Son Goku, sementara ulti dibuka langsung dari BKB, Overgrowth keluar. Tapi Daya nggak begitu masalah, dia ada BKB yang masih on. Sementara Dawn Gaming udah buang semua spell, buyback dipakai sama Brewmaster tapi nggak ada ulti. Dalul dapetin hookshot, maju langsung lagi di situ dan Snapfire harus tewas. Tapi mungkin Tina bisa di-kill, nggak jadi. SF-nya diincar di situ sama Dalul sama Jikroy dan mati. Luar Travins dapetin ulti dari SF. Bang udah, bang sini, Ursa kena stun. Aegisnya pecah dari Jikroy tapi nggak masalah, Ursanya nggak ada Iron Rage. Udah jadi creep jungle doang. Sementara Trean juga sama bakal mati. Tangan Dalul dan Gigi bang, udah bang. Ya Spawn masih menang game 2-1 atas Dawn Gaming. Lanjut ke next round. Kirain Dawn Gaming yang menang. Kayaknya abang-abangnya kesusahan juga anjir Ursanya. Eh rada-rada bunuh diri sih anjir ngepick Ursa lawan Viper. Ngepick Ursa lawan Viper ya bunuh diri anjir. Udah pasti susah buat loncat kena kiting mulu. Lawan Lina, lawan Morphling. Tinggal beli 4 staff, useless ini hero. Ya landingnya juga lawan Viper anjir, mau ngapain anjir lawan Viper landing. Udah pasti busuk. Nih ya Dawn Gaming harus kalah 2-1 lawan Spawn. Masuk ke next round, Spawn ketemu siapa mereka? Mereka menang ketemu tim China lagi. Ketemu LBZS atau enggak Mystic. Oh itu tim DPC juga itu divisi 2. Ya mereka ketemu LBZS atau enggak Mystic best of 3. Eh enggak ding. Eh oh enggak beda-beda. Mereka ketemu yang kalah di upper. Ketemu UDV 496 atau enggak tim Flow atau enggak Saiyan. Oh itu Saiyan tim Flow sih. Mata elang anjir. UDV 496 juga rada-rada tuh kemarin. UDV sih kayaknya clean sih Kanompang. Ya UDV Spawn doang mungkin yang kelihatan clean. Yang gak mungkin Byakugan. Ya lanjut lagi besok DPC. Kayaknya gak ada ya. Besok Xerxia Spawn tanggal 8 lusa. Besok China Divisi 2. Eh Spawn besok kayaknya main lagi sih ini. Turnamen yang ini gua rasa. Apa libur? Oh besok yang upper bracket. Ya lusa baru main lagi Spawn. BTS juga. BTS tanggal 9 malah Spawn. Ya lanjut lagi lusa. Besok gak ada turnamen yang seru kayaknya. Iya. Bad Boom Universe. Oh Team Spiritnya di playoff. Oh iya Team Spirit Tundra Gladiators Entity langsung ke playoff sama kayak BTS. Ya lanjut lagi lusa dah palingan. China Divisi 2 kayak gak ada yang seru. Paling Outsider from China nih ada XM. VG Gaming juga gak main. FY, FY God terakhir kemarin menang. Lawan siapa kemarin? Lawan Team Cloud. Menangnya juga menang ngancurin banget. Ya lanjut lagi lusa dah. Besoknya gak ada game. Spawn juga dapat libur. Ya main mulu deh kemarin kan tiap hari Spawn. Subaton turnamen. Besok libur sehari. Ya thank you udah nonton, thank you udah donasi. Lanjut lagi kayaknya lusa. Besok gak ada turnamen. Thank you udah nonton, thank you udah donasi. Subscribe, like,
Thank you. Gue pamit undur diri, lanjut lagi lusa. Thank you. GG.